Perjalanan saya di Rumania bermula di sini, Timișoara. Kota ini berjuluk pula The Little Vienna alias miniaturnya Wina, karena pengaruh Austria yang kental terasa. Terutama dalam sisi arsitektur, makanan, juga budayanya. Ke Timișoara wajib sambangi alun-alun kotanya yang cantik. Destinasi khusus pejalan kaki ini dikelilingi bangunan klasik penuh karakter. Salah satunya gereja Ortodoks dan opera yang penuh sejarah. Dari Timișoara, tujuan selanjutnya Brașov, salah satu kota legendaris di Rumania. Keliling kota bisa naik bus wisata. Brașov kota di Rumania yang terkenal akan kastil-kastil, khususnya kastil Dracula. Mata saya masih dimanjakan bangunan klasik khas Eropa yang menjulang tinggi. Black Church, alias gereja tua berdesain gotik berwarna hitam, menjadi destinasi terkenal. Sejarah terbakarnya gereja hingga asap hitamnya membuat gereja terkenal dengan nama Black Church. Dan kastil inilah yang membuat kota ini terkenal. Brand Castle, yang konon disebut sebagai tempat tinggal sosok imajinatif Pangeran Dracula, Vlad Dracul. Di balik cerita seramnya, Brand Castle justru nyaman dan tentram. Bangunannya tertata rapi, interiornya masih terjaga. Sebuah pengalaman wisata yang tiada duanya.